Si Jack tuh kayak apa? Nih. Si Jack kayak gini. Sorry. Ini kekecilan. Cewek-cewek mukanya ngilu gitu. Jadi gue lagi pipis ya. Gue lagi pipis. Terus gue pipis. Gue buka kan si Jack. Hah? Gue sambil main HP. Main HP nih. Terus temen gue di sebelah datang. Terus ngeliatin kayak. Terus kayak ngeliatin gue gitu. Terus gue, apaan sih gue lagi pipis kali. Terus yaudah. Terus gue bingungnya pipis kok gak ada suara airnya. Ya kan? Gua pipis, ternyata si Jack kepalanya ketutupan kaos gua. Shit, man. Ayo deh. Wah, ini sekolah jadi rusak nih sama gua nih. Jadi, pas itu gua panik gitu. Si Jack. Gue pipis, udah tenang. Oke. Ini kebiasaan pipisnya cowok, abis pipis diapain? Gini-gini nih. Oke. Terus, udah pipis, bajuku basah nih segini. Baju olahraga. Kaos. Cuma yaudah gue relax aja. Gue olahraga lagi dong. Gue lari, gue keringetan. Bentar si Jack, gue taruh dulu. Jadi gue olahraga lagi, gue lari-lari. Terus gue keringetan dong. Gue keringetan, capek kan. Dan gue lupakan sesuatu. Gue keringetan, gue gini nih. Terus ada temen gue yang tadi ngeliatin. Terus gue, aduh anjir. Itu kenangan pesing di SMP gue. Sekarang gue udah kuliah. Gue kuliah di USA. Universitas seberang Alexis. Kampus gue seberang Alexis gitu. Dan gue mau ngasih tahu ke kalian nih yang masih kelas 3 SMA, mungkin yang mau masuk ke dunia perkuliahan. Kalian kalau kuliah, milih jurusan yang sesuai passion kalian. Jangan yang mikirin duit. Kayak misalkan, gue tadinya mau masuk arkeologi UI. Cuma gue bilang, mah Gigi mau masuk arkeologi UI. Terus cokap gue kayak bilang, ah ngapain, gak ada kerjanya. Masih gitu tuh, gak ada duitnya. Tapi gue kan Gigi nih orang nih. Gila. Akhirnya gue ikut SBMPTN dong. Gagal tapi. Yang penting Gigi dulu coy. Gue buktiin, kenapa jangan tergiur sama duit. Kalian tahu ada tragedi belakangan ini. Si Doraemon berkedok Pak Haji. Tau siapa? Dimas Kanjeng. Lu bayangin, Dimas Kanjeng duduk diem doang, dia bisa ngasilin banyak duit. Gua bisa ngasih ilustrasinya. Si kampret cuma gini doang. Gun Faya Gun. Banyak, berguna gak? Enggak. Jadi pesannya, percuma kalau banyak duit tapi gak berguna buat negara. Thank you, sekian dari gue, terima kasih. Gue nyampe, okay. Gak apa-apa nih gue nyampe. Ntar beresin ya, gue beresin tentangnya. Oh iya, tenang.